Persipura resmi berpisah dengan Jackson F. Thiago. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, mohon subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola Indonesia. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tommy Mano mengumumkan bahwa klub Mutiara Hitam telah mengakhiri kerjasama dengan pelatih Jackson F. Thiago. Kepastian itu didapat setelah Persipura menerbitkan rilis yang diunggah di akun Instagram klub Mutiara Hitam. Benhur mengatakan manajemen telah bersepakat dengan Jackson F. Thiago untuk mengakhiri kerjasama secara baik-baik. Hari ini kami dari manajemen telah bersepakat dengan Coach Jackson F. Thiago untuk mengakhiri kerjasama secara baik-baik. Beliau sampaikan permohonan maaf dan terima kasih. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Perpisahan ini tidak akan memutus tali silaturahmi yang sudah terjalin. Kita berharap Coach Jackson bisa sukses dalam pekerjaannya nanti, kata Benhur. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kita bisa bertemu dan bekerja sama lagi. Berikut juga dengan Coach Breno. Terima kasih banyak kami sampaikan atas dedikasi dan kerjasamanya selama ini. Semoga sukses selalu di tempat kerja yang baru nanti. Kini untuk sementara tim Persipura akan dipegang oleh staf pelatih yang tersisa. Untuk sementara tim akan diarahkan secara teknis oleh tim pelatih yang ada. Ridwan Bau akan koordinir teman-teman pelatih dan kami akan segera mencari pelatih kepala yang baru. Semoga dalam waktu dekat kita sudah bisa temukan. Selain pengalaman, lisensi juga menjadi pertimbangan penting karena ada regulasi yang mengatur itu, ucap Benhur. Benhur juga menyampaikan jika kabar perpisahan Persipura dengan Jackson juga sudah disampaikan kepada seluruh pemain. Seluruh pemain sudah bertemu dengan manajer sekaligus membahas keputusan dan perubahan. Rapat manajer, ofisial, tim pelatih, dan seluruh pemain sudah dilakukan. Dan seluruh tim sudah bersepakat untuk bekerja lebih keras dengan semangat yang baru, ucap Benhur. Sekali lagi, kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Kami optimis tim ini akan segera bangkit dan keluar dari zona degradasi. Persipura kini menempati posisi ke-17 klasemen sementara dengan mengemas 5 poin dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 9 kekalahan. Keputusan manajemen mengakhiri kerjasama dengan Jackson juga tak lepas karena performa buruk tim Mutiara Hitam yang tidak pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir Liga 1 dengan 5 laga terakhir selalu kalah.